Oke guys, kita lagi jalan. Mereka di belakang. Keren ya? Bagus, oi. Hai. Susah. Banyak terambahnya. Oke, assalamualaikum teman-teman, kawan-kawan semua. Hari ini kita sudah selesai kegiatan MTQI. Tadi malam kita sudah penutupan di Kiram Park, dan pagi ini kita ada kegiatan city tour. Kita menjelajahi Kalimantan Selatan. Ini sekarang kita menuju ke Pasar Terapung bersama kawan-kawan sekabilah. Ada beberapa kapal dan di belakang masih ada lagi. Sini uniknya rumah-rumah di tengah air ya. Rumah-rumah di tengah air. Itu ada perumahan loh. Perumahan kayaknya. Rumahan di pinggir kali, Bang. Perumahan di pinggir kali. Luar biasa. Di bawahnya itu padahal pondasinya kayu itu juga. Di bawahnya itu pondasinya kayu. Dan wah, di atasnya katanya orang-orang sini bangunannya menggunakan kayu ulin. Makanya ada di sini namanya Pasar Tinggi. Mek itu apa, Mek? Tinggi itu, Mek. Kelapa. Oh, sagu. Saya baru lihat pohon sagu. Sagu. Jadi emang biasa nih? Biasa aja. Biasa aja. Bedanya cuman di sini tuh ya ada pasarnya. Oh, di sini tuh ada pasarnya. Kalau tempat Medi cuman seberangan klotok-klotok doang. Kalau ini suasananya, wilayahnya begini, sama. Perairannya sama. Sama. Tanahnya juga sama. Iya. Luasnya juga sama kayak ginian. Sungai-sungai gini. Bu Lurah. Hai. Ya, si bilang apa kayak Bu Lurah? Bilang seru, mantap. Mami. Mami. Bunda. Bunda, oh ya Bunda. Bunda. Hai. Hai. Kamu. Hai. Maskernya enggak mau dibuka. Kan kita enggak ada corona di sini. Satukman. Sejohir lagi main HP. Jaring-jaring orang nih, jaring ikan kan? Iya. Oh iyalah. Terus gimana? Jadi artis saya nih di depan. Kita aja, nggak apa-apa. Oke teman-teman, kita sudah sampai di pasarnya. Tapi karena kita agak siang datangnya, jadi sudah agak sepi. Sudah agak sepi. Nanti kita lihat nanti kita disamperin nggak? Ada zombie yang ngejar kita. Ini kata anak-anak zombie ngejar. Insyaallah. Yo,
Ayo, serbu kita. Ya. Buah apa tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Iya Bu, ntar. Ada kue-kue tuh. Kita sudah sampai di pasar terapung. Masya Allah tuh. Pada disamperin kita. Pada disamperin. Eh sayang, deh, coba ini. Kita belum turun ini. Nasi kuning enggak? Nasi kuning, nasi kuning. Ya. Saya mau naik sampan dulu. Dadah. Ya. Minting 105 belinya di toko Cina. Bapak memang mirip Arjuna, bolehkah minta nomor WA-nya? Sir Lukman, saya lagi digodain. Ya. Jambu air buah kedondong, kalau Mas cair bagi-bagi dong. Iya saja. Ini mas yang ikannya, pakai kacangnya ya. Ikannya mas, saya ya. Ikannya aja mas, sewadah seorang mau. Ayo. Seru ya? Seru mas. Masya Allah. Ini ada jualan sate. Hah? Besok pagi. Iya. Ini semua dari Jakarta ya, rombongan? Iya, ini semua. Oh, DKI Jakarta rasanya nomor 2 ya? Iya. Nomor besar tuh. Iya. Berarti banyak yang itu. Pesertanya. Bagus. Sudah beli tadi, Cil. Di atas. Sudah ada di atas. Ini barang 5.000-nya, Cil. 5.000-nya. Sebutin aja. 5.000 aja. Gue kira jadi. Sebutin aja. Cil, yang jualan. Cil. 5.000 aja. Airnya apa, Mas? Sudah juga, Cil. Di kapalnya lawan. Sudah juga. Mohon maaf, Cil. Aduh, tangan masnya. Awas. Oh, iya. Ya. Buah durian tebal isinya. Abang keren, banyak duitnya. Amin, ya Allah. Amin aja dah. Amin aja dah. Iya. Iya. 1.2, Mas ganteng, ibu yang punya. Amin. Iya. Mungkin barang masih tumpah yang kena. Sudah banyak, Cil. 5.000 aja. Masnya pendampingnya? Enggak, pendamping. Peserta. Peserta? Iya. Mas sebutin aja masnya. Berarti masnya ikut apa? Lomba apa? Kaligrafi. Kaligrafi. Kan tingkat nasional kan? Iya. Bisa itu. Enak ya? Iya. Yalah. Balik aja, Cil. Balik aja. Balik aja. Ya. Sudah. Kita ngambil, ya, kita ngambil video aja. Iya. Ini Pak uangnya. Iya, kasih Cil. Itu tadi kapal. Iya, kapal.
Oke, teman-teman, saya lagi di bawah, mereka lagi di atas lagi makan. Lumayan bisa merasakan. Oh ya, jangan lupa ya, Pak. Sudah, Cil. Sama lagi belum lagi. Apa ya? Terima kasih, Cil, itu kan. Lalu dulu hilang. Oke. Diri kan? Oke. Ini merapat dulu, Pak. Nah, sekarang Bapak ini tarik ya, biar enggak lari. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Aduh, sudah, makasih, Cil. Makasih. Set. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah selesai. Tadi ibunya ketinggalan satu tuh. Bawa ke sini. Kita sudah selesai di Pasar Terapung. Pada sumringah semua. Yang enggak juara juga jadi sumringah ini. Aduh. Masyaallah. Sedih lah ya. Kemenangan yang tertunda di kemudian hari kita balas. Oke, sampai ketemu di apa tadi? Soto Bang Amat. Katanya sih soto yang paling enak di Banjarmasin. Oke, kita sudah sampai di Soto Bang Amat. Nah, kita mau sarapan di sini walaupun tadi sudah sarapan. Soto Bang Amat. Bisa foto-foto sama piala kita. Soto Bang Oi, Soto Bang Amat di sini. Tadi kita dermaga di sini tuh mana? Oh ya, sini. Iya, di sini. Sopir lupa aku, maaf. Udahlah, biarin. Baiklah, sekian keseruan kita hari ini, pagi ini. Setelah ini kita mau sarapan dulu di Soto Bang Amat ini, kemudian lanjut ke Syekh Arsyad Al Banjari, lalu lanjut ke tempat oleh-oleh. Sekian, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.